Oke, okay, Om Swastiastu, Semedoni, Dodane, Sorang, Sinami. Kembali lagi di Tugus Bayu Channel. Di video ini Semedon, jadi di sore ini saya melihat ada suatu pekerjaan yang dibikin oleh Haji ini ya. Dan ini dia Semedon. Sebelum saya memulai videonya ini, kalian jangan lupa klik tanda subscribe dan lonceng notifikasinya supaya kalian mengetahui video terbaru dari Tugus Bayu Semedon. Karena di hari Kamis Semedon ya, ingat di hari Kamis saya akan giveaway ya, jam 10 malam Semedon. Jadi subscribe Semedon, nah, supaya kalian tidak kelewatan video saya. Jadi ini saya akan bikin video ini, Aji lagi masang lampu ya. Lampu ini menggunakan lampu sensor, yaitu lampu keblat keblit ini di layangannya Semedon ya. Ini dia Semedon. Nah, ini dia Semedon ya. Kita akan melihat Aji akan naikin layangan isi lampu. Berapa lampunya ini Aji? 12 biji. Ya lumayan ya. Ini lebar layangannya 3 meter dan di sini tidak menggunakan baling-baling Semedon ya. Di sini tidak menggunakan dinamo, namun di sini menggunakan baterai dan menggunakan sensor. Jadi seperti ini konsep kerjanya Semedon. Ini ini kan siang ini. Nanti kalau dia sudah malam ya, ceritanya ini sudah malam tidak kena sinar matahari, dia akan hidup. Nah, hidup dia Semedon ya. Lihat, dia akan hidup. Namun kalau dia kena cahaya ya, lihat ini. Kalau ini dilepas ya mati. Kalau ini ditutup, nah, kalau udah malam dia otomatis akan hidup Semedon. Ya seperti ini. Jadi nanti kalau kalian mau nanya gimana caranya bikin, kalian komen di Semedon ya. Nanti saya akan bikinkan videonya, karena ini Aji yang bikin nih Semedon ya. Bikin di Padang. Ada apa sih? Beli ya, ini kita akan beli nanti. Nanti kita akan naikkan Semedon di sini di atas ya. Nanti kita lihat malamnya, semoga ini layangnya mau naik karena anginnya sudah hampir klecis ini ya. Jadi kita akan naikkan nih Semedon. Ini layangannya ini udah hampir hilang nih pastu ya, udah nyangkut di atas banget nih. Untung layangnya masih berjodoh ya. Jadi sekarang kita sudah berjalan menuju rooftop ini ya. Di atas ada rooftop, kita akan naikin layangannya di atas Semedon. Oke, kita akan ikat dulu tali timbangnya, kalau tali seimbangnya. Di sini biasanya kalau seperti ini menggunakan satu tali timbang seperti ini Semedon ya, timbang polos. Nah, sudah ikat erat, jadi kita akan let's go ke atas. Ini dia Semedon, layangan yang akan saya give away. Sangat keren sekali Semedon ya. Oh, ini dia 4 meter berlolong, rangkanya saya akan give away Semedon. Wow. Seperti ini dia Semedon. Jadi saksikan saja terus, akan banyak ada hadiah di channel ini Semedon ya. Kita akan naik ke atas. Oke Semedon, di sini menggunakan teknik juan ya. Seperti ini. Ini juannya udah diganti, pasti ini. Ini dia masih di sini bangkainya Semedon ya. Kita naikkan layangannya. Celupuk kebat sudah isi lampu untuk hiburan nanti malam. Semoga kelihatan nanti malam Semedon ya. Ini sore udah mataharinya ini udah di bawah. Ya, ada angin kesiur. Ya, iya, langsung udara. Angin. Iya, mancing strike. Hah? Kenapa ini? Kali? Iya.
Wah, mantap, gampang sekali nyari angin, teman-teman. Aji emang top. Mancing. Mancing, Je, mancing. Iya, akhirnya layangnya mengudara, sudah ada angin. Sudah 4 hari kayaknya ini anginnya klecis-klecis. Aman ya. Angin sedikit bisa dimanfaatkan oleh Haji untuk menaikkan layangannya ini, teman-teman. Ya, mungkin ada yang berminat layangan seperti ini, bisa order di Haji saya, teman-teman. Ya, mungkin Haji open order untuk layangan celepuk kebat. Harganya nanti bisa ditanya. Kalau ada yang berminat, tuh lihat hasil karyanya Haji ini, seimbang sekali, teman-teman, dan bergoyang. Ya, dikasih satu kali lagi, teman-teman. Ini talinya sekitaran 1,5 bendol nih ya. Tali untuk hiburan. Iya. Wow. Mantap. Apa? Len. Beret. Ada layangan ngambun, teman-teman. Supaya ini punya layangan blolong nih, ngambun. Ya, masuk akan ke dalam nih layangnya. Cas, ngambun. Ya, mantap, Ji. Mantap. Pasti nyos. Sekali nyor, semeton. Ya. Nanti malam kita akan lihat layangannya dengan isi lampu, semeton ya. Oke, semeton. Sekarang sudah malam, namun saya tadi belum dapat sempat ngerekam dan tidak kelihatan ya. Mana dia? Oke, sekarang langsung proses penurunan malam-malam ini, lampunya udah pak habis baterainya, teman-teman ya. Sekarang sekitar jam 11 malam ini. 11 malam tadi baterainya habis nih, teman-teman. Oke, sekarang akan diturunkan. Turunkan aja. Turun. Besok lagi naik dengan besok. Cahaya yang besar ya. Dicas besok. Ini tidak dicas tadi. Ini tidak dicas. Sekarang saya akan ditugaskan untuk ngulung ini, teman-teman ya. Oke, nampaknya sudah dekat nih, apakah sudah terlihat nih? Mana nih ya? Oh, ini. Kelihatan, teman-teman. Wow. Tuh kebelit-kebelit. Kebelit-kebelit merah. Wah, ini. Kelihatan? Nah, proses penurunan malam-malam. Nah, cuman kelihatan merahnya karena ini sudah malam sekali, semeton ya. Nah, nanti akan dicas langsung ini, semeton. Lampunya cuman merah aja kelihatan. Kelihatan. Oh ya, ada lepas juga nih balonnya. Lampunya. Iya. Layangnya sangat boh ini ya. Sangat boh. Wow. Seimbangannya bagus nih. Nah. Ini dia, semeton, keblang-kebling dia ya, dan ini lepas. Merahnya saja kelihatan. Aja kenal aja.
jejak dek, jejak dek. Ada. Ada cek dek. Pen? Ya, semeton. Oke, semeton. Ya, udah di bawah layarnya. Ya. Lowong bawah pengecas ini. Nah, ini isi pengecasannya. Nanti di sini dicas layangannya. Layangan isi energi. Matikan saklarnya dulu. Ya, nanti tempat pengecasnya di sini sebentar. Ini lantai. Layangan pun harus dicas ya. Oke, sebentar mungkin segitu saja video dari saya tentang naikin layangan Haji ini ya. Sekarang layangannya akan dicas, mungkin besok akan dinaikkan lagi semeton. Jadi segitu saja. Ingat selalu dukung channel ini semeton, semoga semakin berkembang dan semakin keren wawasannya semeton ya. Jadi sekian dari video saya, Kelungkung Semaropuro, Kirang Langkung di Jang Nunasampuro. Om Santi 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 Om.